Pemirsa dan Rem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Totok Sutriyono menghadiri kegiatan pembukaan Papua Barat Daya Expo 2023 Kamis 16 November 2023. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad menyampaikan Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai bersama ini merupakan provinsi yang ke-38 yang di bawahnya ada 5 kabupaten dan penduduknya hari ini sudah mencapai 611.352 jiwa dengan luas wilayah 34,250 km. Masing-masing kabupaten bisa terlihat kondisinya terutama dengan aspek demografinya. Ia menambahkan hal ini karena di dalam otonomi khusus ada hal penting yang diatur. Ada tugas utama, yang pertama melakukan proteksi, kedua diminta oleh undang-undang untuk melakukan keberpihakan kepada orang asli Papua, dan yang ketiga untuk melakukan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Kegiatan Papua Barat Daya Expo 2023 menjadi serangkaian kegiatan 1 tahun Provinsi Papua Barat Daya dan 22 tahun hadirnya Otonomi Khusus atau Otsus di Tanah Papua. Sinergi pembangunan yang berkelanjutan menuju Papua Barat Daya yang mandiri, adil dan sejahtera, dan anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD. Anggra ini Sumbung CWM Channel.